Hai kalian, jangan lupa lu bekalah pakai pidato capres. Buat kalian lagi jangan lupa di subscribe kalau aku jambak kalian nanti. Dan jangan lupa like. Dan jangan lupa subscribe. Sibukkanlah tua bangka ini, ah. Itu Bang Roy, pasti dia nungguin aku. Good morning Bang Roy. Good morning to the lilis pujian hati abang. Bang Roy kok belum berangkat kerja? Ini udah mau berangkat kerja, tapi Bang Roy nungguin the lilis dulu. Soalnya rasanya kalau belum mandang wajah the lilis di pagi hari, rasanya kerja pun lesu dan gak ada semangatnya. Bang Roy bisa aja nih. Ya udah, ini kan sekarang udah tatapan. Ya udah Bang Roy sekarang pergi kerja Gi. Ya udah. Oh ya, Delis, ini Bang Roy mau balikin tupperware yang bekas malam. Pas tadi pagi, Bang Roy lupa ngasihnya ke Delis. Kalau gitu Bang Roy mau berangkat kerja dulu ya. Delis, semangat puasanya. Nanti kita buka puasa bareng. Yaudah, kalau gitu Bang Roy berangkat kerja dulu ya. Yaudah, hati-hati ya Bang Roy. Iya. Lis! Iya, Mir! Ambilkan ando aku lah. Tadi ku taruh di pintu itu, lupa ku ambil. Iya, tunggu bentar. Itu siapa? Itu kawannya Dek Lilis, Bang Roy. Dia pergi kuliah, jadi dia nginep di rumah Dek Lilis. Yaudah, kalau gitu Bang Roy berangkat kerja dulu ya. Salim dulu dong. Bang Roy, hati-hati ya. Iya. Oh iya, ingat. Kalau Dek Lilis mau kemana-mana, jangan lupa kabarin Bang Roy dulu ya. Iya, Bang Roy. Awas. Kabarin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel, aku tepang kakakku dulu bentar ya. Ya, ganti kau. Cynthia, Sin. Iya, Kak, ada apa? Aku mau ke kedai dulu ya. Apa hal lah kok, Kak? Dari semalam masih ke kedai terus. Iya loh, soalnya kedai yang di sini tutup-tutup aja. Ini aja aku mau ke kedai yang agak jauhan. Tekor aku lah memang gak jualan. Tetap semarnya aku ya, soalnya aku mau ke kedai yang agak jauhan. Pulangnya pun agak sore kayaknya. Iyalah, sana aku pergi. Ya udahlah. Muak kali aku dengan muka kau. Ganggu banget kak kamu itu. Iya, biarkan sajalah Sofia. Ngomong-ngomong kan, selain berdaki kepala kau, banyak juga kutunya. Iya, mantap sekali mulut kau. Saya tidak pernah berkutu ya, ini pasti keturunan kau dong. Mana ada lah aku berkutu. Sekali ada pun bukan kutu namanya. Jadi apa? Kocok, laba. Iya, menjijikan sekali. Apa gak digigit kepalamu itu sampai boroan? Enggak lah, teringat aku ya Sofia. Kau tuh udah cantik, seksi, boy. Tapi kepala kau jorok, ada daki sama kutunya. Ngeri sekali mulut kau. Di sini karena gak ada salon ya. Ini tempat-tempat gak elit, makanya aku gak bisa perawatan. Kau tengok ini sampai gatal kali rambutku. Sampo pun gak ada di rumah kakakmu. Tapi teringat aku kan Sofia. BH siapa yang kau pakai? BH kakakmu, gatal sekali loh. Aku tidak tahan. Oh patutlah, ini BH dia gak pernah dicuci. Ada semutnya. Nah, dia sekali cuci gak pakai rinso. Kenapa? Pakai kencing anaknya direndam. Ih, ikhlas sekali aku pakai. Pakai gua pesing. Kau pun suruh aku pakai ini tadi kan? Kok gak kau bilang? Mana ada kau bilang sama aku? Tadi kan kau bilang, aku pakai BH yang rome-rome itu ya. Ya udah, pakai aja. Kau bilang gitu. Gak tahu aku Sofia, kok kira kau pakai BH ku. Aku pantas kok ada kayak semut-semut gitu masuk. Oh, digigit dia pentilku, ha? Kak. Apa tuh? Kau puasa gak hari ini? Puasa lah, Kak. Kak, teringatnya pakein apa uang kau cepek? Nggak ada lagi lo uang aku. Atau nggak usah minjem lah, kau kasih aja sama aku. Bulan puasa ini, hitung-hitung sedekah sama adik kau sendiri pun. Jangan pelit-pelit lah. Aduh, duit aja pun kerjaan kau, Tut. Duit terus kayak mana? Waktu itu kan yang 200 ribu udah sebulan yang lalu aku pinjam sama kau. Nah, itu yang 200 ribu belum kau bayar, kan? Ini kau mau minjem lagi. Alah, kasih aja udahlah, Kak. Ah, sama adik sendiri pun kok tagi-tagi kayak gitu. Nampak kali gak bagusnya sifat kau. Ih, memang itulah tabiat kau. Mulai sekarang aku gak mau minjemin kau duit lagi. Ih, cepat napa, Kak. Tadi pagi aja aku sahur pakai ikan asin loh. Pingin kali aku nanti mantap buka-buka pakai ayam gitu. Biar enak. Ah, itu ikan asin memang aku yang ngasih untuk kalian sahur. Ih, memang jahat kali loh, kok, Kak. Masa sahur pertama kau kasih aku makan ikan asin? Gak ada otak kau. Aku pun sahur pakai ikan asin kok. Tapi kan aku alergi ikan asin, Kak. Ada 3 kali aja aku makan ikan asin, langsung cacingan aku, kering badanku kayak kurang gizi. Alah, gaya kau, Tut. Kasian juga aku lihat si Tuti. Dari kecil memang alergi sama ikan asin dia. Kak, cepatlah, 100 ribu aja loh. Untuk beli ayam nanti, untuk buka puasa sama sahur nanti. Jam lamun kau. Iya udahlah, yaudah kau nanti nunggu tempat Angel aja ya. Nanti ku antar duitnya ke sana.
Belum ngambil duit aku soalnya. Ih, betul kok ya, Kak? Iya loh. Ya udah makasih lah ya, pulang dulu aku ya. Ya udah, sama-sama. Buka puasa apa aku hari ini? Apa cumi balado aku pan saya? Enak juga tuh. Dek Lilis lagi ngapain ya? Pedes-pedes, anget-anget nasinya kan. Siapa? Ada telepon masuk. Halo? Halo, assalamualaikum Dek Lilis. Waalaikumsalam Bang Roy. Kok tumben pagi gini udah nelpon Dek Lilis? Emang Bang Roy udah sampai kantor? Udah. Baru aja tadi selesai sarapan di belakang kantor. Hah? Emangnya Bang Roy gak puasa? Enggak, maksudnya baru aja tadi selesai antar kawan sarapan di belakang kantor. Soalnya kawan-kawan Bang Roy kayaknya gak pada puasa semua tuh. Cuma Bang Roy doang mungkin yang puasa. Oh, kirain. Baguslah. Jangan sampai batal ya Bang Roy. Iya, Dek Lilis kesayangan Abang. Oh iya, ngomong-ngomong Dek Lilis lagi apa sekarang? Iya, ini lagi ngelipetin baju di kamar. Dek Lilis gak kemana-mana kan hari ini? Ini palingan nanti habis ini nongkrong-nongkrong di depan bareng kawannya Dek Lilis. Oh, ya udah. Pokoknya kalau Dek Lilis mau kemana-mana, jangan lupa kabarin Bang Roy dulu ya. Iya Bang Roy. Oh iya Dek Lilis. Ngomong-ngomong, kuota Bang Roy mau habis Dek Lilis. Bang Roy bingung di sini mau isi kuota di mana. Soalnya Bang Roy takut nanti berkabar sama Dek Lilis kayak mana itu. Emangnya di sana nggak ada konter, Bang Roy? Jauh, Dek Lilis. Lagipun Bang Roy belum gajian. Soalnya Bang Roy takut kalau misalkan Bang Roy dapat lemburan dari kantor, terus pulang malam nggak ngabarin Dek Lilis. Emangnya Dek Lilis mau gitu, Bang Roy pulang malam tanpa kabar? Iya juga ya, Bang Roy. Ya udahlah, nanti Dek Lilis isiin ya. Nomornya masih yang ini kan? Tapi nggak apa-apa kan, Dek Lilis? Iya, nggak apa-apa kok, Bang Roy. Ya udah, kalau gitu Bang Roy mau lanjut kerja lagi ya? Iya, Bang Roy. Ya udah, semangat kerjanya ya. Iya, Dek Lilis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. I love you. I love you too. Maafin Bang Roy ya, Dek Lilis. Sebetulnya Bang Roy gak tega. Tapi mau gimana lagi? Ini semua karena keadaan. Ditambah semenjak Bang Roy jatuh cinta sama Dek Lilis, Bang Roy udah gak pernah cari cewek lain untuk Bang Roy manfaatin. Ini siapa lagi yang telepon? Babe. Ada sih. Halo Be, assalamualaikum. Waalaikumsalam Roy. Apa Be, ada apa? Udah gajian belum? Babe udah butuh banget ini. Belum lah, Be. Aduh, gimana sih, Roy? Anak lu udah butuh duit banget ini buat berobat. Ya, terus mau kemana lagi lah, Be? Roy juga bingung. Kalau enggak gini aja, Roy. Lu minta aja sama cewek lu itu, 2 juta aja. Masa kagak dikasih? Pokoknya kalau sampai lu kagak dikasih, lu ancam aja tuh. Putus aja gitu bilang. Mana bisa kayak gitu, Be? Buset dah. Terus gimana ini, Roy? Kalau enggak gini aja deh, Roy. Babe minta pulsa 50 ribu ya. 50 banyak banget sih, Be. Lah, mantan istri lu kan di Arab, Roy. Ya mahal lah telepon ke sana. Lagian emang Babe mau ngapain sih telepon dia? Iya, mau minta duit lah, Roy. Mau minta apa lagi? Siapa tahu dikasih. Jangan cuma bikinnya aja doyan. Giliran anak sakit lepas tangan. Duh, yaudahlah, Be. Nanti Roy isiin ya. Yaudah. Pokoknya Babe tunggu ya, Roy. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ada aja masalah. Mau minta ke siapa lagi coba? Ke Dek Lilis nggak mungkin. Apa aku hubungin Rara aja ya? Tapi udah aku blokir. Ah, nggak apa-apa lah. Aku coba aja, semoga bisa. Kenapa konjel? Baru puasa pertama ini loh. Kok lemes sekali kau? Kayak orang kena tipes. Itu, gerak kali lah aku. Ya udah ke sungai semalam ya, renang kita. Alah, bilang aja kau aus, gak tahan kau puasakan. Mau kau minum air sungai itu?
Ih gila kok, ya mana ada. Lebih bagus kalau puasa itu mandinya di rumah aja. Ngapain pula kau berenang-renang, nanti masuk air tuh ke mulut kau, batal lah. Ya juga ya Tut. Angel, nanti sore kita beli ayam yuk. Alah, macam punya duit aja kau. Ada loh, nanti dikasih kakakku 100 ribu. Baru pinjem tadi. Seriusan lah kau Tut. Iya loh, ngapain pula aku tipu-tipu. Ih, syukurlah, buka puasa nanti bisa makan enak kita. Iya Angel, syukurlah kalau gitu kan, bisa makan enak kita nanti puasa. Nanti kita beli ayam, beli es cendol, beli es dawet, beli es campur, beli kue lapis, beli risol. Enak kali tuh kayaknya itu Tut. Kenapa kau Tut? Ces kau tuh belebeh. Ih jangan ngomong-ngomong kayak gitu Angel, ngiler aku loh. Baru puasa pertama ini, banyak kali cobaannya ah. Iya loh. Eh Tut, ke belakangnya kita ngadem dodo kan. Di rumahku kok tengok lah ini, panas kayak neraka jahanam. Yaudah yuk lah, bentar aku ambil kursi ya. Yaudah Tut, aku ambil kursi tuh di dalam. Yaudah yuk. Enak kali. Iya gitu ya. Gak perlu pasang perang nih. Ngapain kok kamu sini mau cium tek-tek daun gitu. Enak loh di sini ya. Amboy, lapar sangat laku Sophia. Makanlah Cynthia. Aku puasa bodoh. Oh iya aku lupa ya. Ayolah Sophia tidur, ngantuk kali. Janganlah tidur, carikan dulu kutuku. Gatal sekali ini loh. Aduh Sophia, aku gak sanggup lagi. Jangan sampai kutuk kau yang aku makan. Aduh, gini sekali kau lama-lama. Yaudah ayo kau tidur yuk. Ayolah. Eh ini siapa? Jalannya kok ngangkang gitu? Oh itu bondon sebelah. Hah? Bondon sebelah. Iya. Waktu itu kan Sophia, ku tengok dari sama-sama ujung sana. Ku tengok dia lagi. Sama siapa? Sama laki-laki 3 orang. Nampaknya masih muda ya, tapi kok ngeri kali perlakuannya. Iya, kalau saya udah jebol di bawahnya itu Sophia, makanya jalan ngangkang. Gak habis pikir ya? Makanya itu, ngeri sekarang lah zaman sekarang kan Sophia. Kalah aku dibikinnya. Iya, kau dulu pacaran tahun berapa? Dari tahun 2001, pas tamat SD lah. Hah? Siapa yang bikin? Guru penjasku. Pas si olahraga kan, aku izin kamar mandi. Rupanya guru penjasku ikuti aku di belakang. Itulah aku dipanggilnya. Eh Cynthia, sinilah dulu katanya. Itulah dia cakap, ini untuk kau 2000 uang jajan. Uang jajan apa pak? Ini untuk kau katanya, tapi bisalah kan. Oh, aku gak ngerti-ngerti dulu itu Sophia. Kamu mau? Mau loh Sophia. Gak tau sekali guru kau itu ya, ganteng. Ganteng tapi ngonde. Ngonde? Iya. Kok mau kau sama seperti itu? Tapi aku suka dengan desainnya. Kayak mana? Jadi enak dengarnya. Kok cute sekali ya. Makanya itu. Biasanya kan kalau yang meli-meli seperti itu ya. Oh, seperti itu ya. Makanya aku suka sama mecong-mecong. Lembut gitu ya. Tapi tinggal kan Sophia, kita gak jadi tidur. Ya udahlah, ayo tidur. Panas juga kan, tidur. Tut, agak suntuk kayak gini kan. Bagus tuh menggibah aja. Janganlah dosa, gila kau baru puasa pertama ini kok menggibah pula kau. Gak apa-apa, dikit-dikit. Kira-kira aja menggibah syariah. Jangan ya kan, sambil nunggu-nunggu buka kan. Bosan juga ya kan, siapa pula mau kita gibahi. Kau tahu itu adanya Wak Tia, sini Tia. Oh, yang bunteng itu? Iya, perempuan dari Malaysia dan bunteng. Ih, benci kali aku nengok dia loh. Oh, dulu kan aku sering berantem sama dia kan. Iyalah, tau sampai jambak-jambakan kami di sini. Tahu aku tuh kok. Itu dia bunting itu, lakinya itu pulang-pulang langsung bunting kan? Anak siapa itu? Lakinya udah meninggal. Kau tengok, anak Beram, kau dari mana? Beram-Beram. Udahlah aja, udah jam berapa ini asyik menggibah aja kau. Oh iya, aku rasa udah jam 2 nih Tut. Elah belanja yuk, beli ayam biar langsung masak kita nanti tinggal makan, buka puasa. Yuklah, tapi kakak kau belum kesini Tut. Oh iya, kok lama kali ya, tadi katanya mau kemari lo ngantar uang. Ini uangnya. Makasih lo kak. Bodoh kali kau, pun kursi kayak gini gak muat sama kau, badan kau kayak gajah. Itu kayaknya gak mau langsung belanja dari 2:30 loh. Karena 2:30 kan, kau bilang tadi jam 2, gila-gila gosip, lupa semuanya. Perkiraan itu kan jam 2. Bapak kau jam 2, kak kau gak belanja kak? Udah belanja jam 1 tadi. Oh iya, terus apalah kau ya, kita belanja yuk. Yolah. 2:30 nih tutup. Udah lah, aku pun mau pulang ini. Juplin selalu tutup itu. Action. Duit terus kayak mana? Waktu itu kan gak... Dari tahun berapa kau pecah perawan? Dari tahun 2009... Good morning, Dek Lilis pujaan hati abang. Bang Roy bisa aja.